멈춰서 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간 내 배웠었던 형제 진행형 같아 하루에 열 번 Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Anggun Aprinanda. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Kali ini aku ada gojekin Bolu. Nah ini Bolu Menara yang aku beli varian markisa keju dan kacang apa nih? Kacang teng-teng. Nah ini aku mau buka dulu ya. Aku paling seneng kalau yang banyak kejunya seperti ini. Apalagi anakku itu paling doyan banget sama keju. Nah ini sebenarnya ini tuh aku ngerekordnya pas di tanggal 12. Kebetulan di tanggal 13 nya itu suami aku ulang tahun. Nah aku sekalian ya gojekin Bolu ini untuk kue ulang tahunnya. Jadi biar gak ketahuan gitu ya kalau aku beli Bolu. Nah ini untuk varian kejunya aku potong-potong. Dan ini bisa untuk dimakan sama anak aku dan ada adik aku juga di rumah. Nah ini aku mau rasain dulu satu potong ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan rasa buahnya itu kerasa, rasa buah markisa dan kombinasi dengan keju pasti mantap. Nah ini juga bisa untuk oleh-oleh ya, Bolu Menara Medan. Terus ini di malam harinya sebenarnya belum waktunya ya. Oh iya tadi aku ralat ya, maksudnya suami aku ulang tahunnya di tanggal 14 dan ini aku recordnya di tanggal 13 ya teman-teman. Nah ini rencananya ngasih surprise ala-ala lah ya. Anak aku excited banget, seneng dia kalau ada yang orang ulta dia pasti yang paling heboh gitu ya. Cilup. Lanjut ini di keesokan harinya. Ini tuh aku habis belanja mingguan ya teman-teman. Ini aku ada beli ayam. Terus aku ada beli ikan dencis. Terus aku ada beli hati ayam. Nah untuk ayamnya itu aku beli setengah kilo lebih. Itu harganya berapa ya kemarin? 20-an lah. Terus ini untuk ikannya itu aku beli setengah kilo. Itu aku lupa, ini aku sebutin yang aku ingat-ingat aja ya teman-teman. Terus itu aku beli hati ayamnya itu 6.000. Terus ada tahu itu aku beli berapa buah ya, beli 448. Terus tadi ada cabai rawit itu dikasih sama mama aku. Terus ini ada tauge itu 2.000 dan ini cabai keriting merah itu 5.000 seperempat. Tapi aku ini enggak sempat putikin batangnya ya teman-teman, udah karena ini pun juga udah malam. Dan ini aku beli bawang merah setengah kilo itu aku kupasin. Terus ini aku beli bawang putih seperempat, tomat dan jeruk nipis dan juga jahe. Terus ini untuk sayur-sayurannya, ini ada labu siam yang kecil-kecil, terus ada kol dan ada sawi putih. Aku beli sayurannya yang biar yang apa sih yang bisa awet gitu ya, macam kol dan labu siam itu kan tahan lama.
Terus aku juga beli tempe, ini 5.000, ini lumayan besar. Terus ini aku ada dikasih mama aku juga, kacang tanah. Terus ini aku beli kentang 1 kilonya itu 8.000. Oke, udah deh teman-teman. Oh iya, terus itu tadi ada buncis. Oke, ini aja belanjaan aku ya. Itu cabai yang salpok belum aku putikin karena ini juga aku belanjanya itu di pekan ya. Pekanannya itu malam. Jadi ini pun aku food preparationnya itu malam. Jadi takut nanti apa ya kelamaan. Jadi udah langsung aku food preparationin. Nah, ini aku juga buat bumbu dasar putih. Yang tadi kan bawang merahnya udah aku kupas-kupas ya, tinggal aku tambahin bawang putih, aku kasih jahe dan aku blender. Dan ini nanti aku taruh di kulkas ya teman-teman. Ini nggak aku masak dulu ya, aku blender langsung aku masukin jar dan masuk kulkas gitu aja. Teman-teman yang nyetok bumbu dasar putih gimana nih? Apa dimasak dulu atau di blender langsung disimpan gini? Kan sebagian ada ya. Ibu-ibu emak-emak itu buat bumbu dasar dimasak, tambahin minyak, katanya sih biar awet gitu ya. Cuman aku nih ngetes aja dulu sedikit buat bumbu. Untuk tumis-tumis ya teman-teman, kalau kita mau numis gitu tinggal enak lah ya, tinggal pakai bumbu dasar putih, tumis-tumis, masukin sayurnya, udah gampang banget, nggak perlu blender lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.